تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat video murattal Al-Quran. Yang pertama, kita harus download aplikasi ChatChat. Kemudian buka aplikasinya. Klik proyek baru, dan tambahkan video yang kalian edit. Setelah itu, buat teks Al-Qurannya. Buka aplikasi Pixlabib. Hapus new text. Backgroundnya ganti warna hitam. Setelah itu, buat teks baru. Terus kita pergi ke Chrome. Buka situs Quran, Kama. Selanjutnya, kita cari surah yang kalian edit. Sebagai contoh surah Al-Mulk ya. Jangan lupa subscribe ya, like and di share. Kemudian klik 3 dan pilih tafsir. Kemudian salin dan tempelkannya. Kita salin lagi ya dan tempelkan ke aplikasi Pixlab ya. Sebelumnya, kita copy dulu font Arabnya ya, sesuai page atau halamannya. Misal di sini halaman 562, nah kita salin fontnya nomor 562 juga ya. Untuk font Arabnya di deskripsi video ya, kita salin yang nomor 562 ya. Tempelkan ke folder yang bernama fonts ya. Selanjutnya, kita ganti bentuk fontnya, klik ikon font. Terus pilih font yang ditempelkan barusan, yaitu nomor 562. Selanjutnya, ubah ukuran fontnya sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya 90 in. Kemudian hurufnya ditebalkan, biar nggak pecah kalau di-upload, klik style. Kemudian tambah teks baru buat teks terjemahannya. Kita salin dulu terjemahan Al-Qurannya. Bebas ya, pakai aplikasi Al-Quran apa aja. Kita cari terjemahan surah Al-Mulk ya. Dan tempelkan ya. Ukurannya 45-50 in ya. Nah, kalau sudah, backgroundnya ganti transparan ya. Dan tinggal simpan oke. Selanjutnya, kita lakukan seperti di awal ya. Tonton sampai selesai ya, jangan skip biar paham.
Kalau sudah selesai buat lirik teks Arabnya, kita buka aplikasi CapCut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan teksnya yang buat barusan ya. Untuk bismillahnya download di Google ya atau di Pinterest. Kita ikutin ya, jangan di skip. Edit sesuai yang kalian inginkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus tambahkan lagi sesuai urutannya ya. تبارك الذي على الذي بيده الملك الملك وهو على كل شيء dipercepat ya videonya. Sudah selesai semuanya, tinggal simpan videonya ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.